Biasanya kalau motor klakson di saklar ini ya, ini saklar klakson, tapi di motor ini enggak. Jadi ini klakson tetap klakson, namun ada satu lagi tombol klakson, tapi bukan berupa saklar ya, hanya baut ini aja. Ini kalau diusap atau dipegang, nah bunyi klakson. Jadi Anda bisa mau pakai saklar ini bisa, mau pakai ini bisa. Kalau mau pakai kaki, klaksonnya juga bisa. Pokoknya asal badan kita nempel di sini, dia akan bunyi. Nah, kalau kontak dimatiin ya nggak bisa. Ini jika mesin keadaan nyala. Komponennya hanya ini saja ya. Ini yang tadi baut disentuh. Nah, ini tadi baut yang disentuh ini. Komponennya hanya ini aja ya. A564 2 dan 1 relay. Hanya itu saja. Oh, kelihatan ya. Kaki 1, kaki 3 digabung ke kaki 1, kaki 2 dan kaki 2. Dan ini kaki 3-nya. Anda bisa bikin seperti ini ya. Nih, kalau saya bilang basic atau konektor atau emitter mungkin Anda kurang paham, jadi perhatikan aja nih seperti ini. Dan ini relaynya. Ini kelihatan 87 ke klakson. Nah, ini 86, nih 86. Itu ke kunci kontak outputnya. Ini 85. Nah, ini tadi yang ke transistor. Dan ini 30 ke aki. Hanya ini saja. Ya pasti Anda paham ya. Sangat sensitif. Oke, ini dulu dari saya, barangkali bisa bermanfaat untuk Anda. Salam Pidul Bengkel.